wayang kudul wudu dan akan membatalkan juga wudu seseorang itu. Zawalul akli, iaitu dengan hilang akal. Hilang akal batal wudu. Okey? Hilang akal ni ada banyak jenis hilang akal. Yang pertama, hilang akal binaumin, dengan sebab tidur. Sebab tidur. Tidur ni pun hilang akal juga. Cuma tidur ni dia apa? Dia sebab selalu seharian kita berlaku. Jadi dia maksudnya macam ada kelonggaran sikit situ. Kelonggaran macam mana Ustaz? Ada jenis tidur, cara tidur yang mana tak membatalkan wuduk walaupun hilang akal. Faham tak ni? Tapi kalau masalah selain daripada tidur yang jenis hilang akal, walaupun masa tu diguduk, tetap juga akan terbatal. Au ghairih, ataupun selain tidur. Misal yang hilang akal, yang tak ada kelonggaran. Seperti tidur. Tidur pun batal juga. Melainkan dia tidur secara duduk. Misalnya apa dia? Yang selain daripada tidur. Gila. Apa lagi? Pengsan. Sawan. Histeria. Histeria betul, faham? Histeria betul ni dia memang dah, dia dah tak kuasai dia akal dia. Dia tu bukan histeria buat. Tension dengan suami buat-buat isteri histeria. Itu okey lagi, ni suami tension dengan isteri buat-buat histeria, itu wuduhlah, faham? Tapi akhirlah, yang penting dekat situ histeria ni dia menghilangkan akal ataupun akal ada, dia macam sedar. Tapi dia tak boleh buat apa, macam orang sawan. Orang sawan sebab dia punya sakit dia tu menguasai diri dia. Jadi dia menyondol, dia tak boleh kuasai diri dia tu. Akal dia tu tak fungsi. Akal ni kan fungsi dia apa tu? Saya bukan tahu sains sangat, apa tu? Impulse, apa? Impulse. Kan? Tuan-tuan. Aduh, yang bab ni kita sama-sama jahil nampak. Tahu impulse? Kan kalau kita nak gerakkan tangan, nanti akal kita akan bagi signal. Kita gerakkan tangan, kan? Itu fungsi akal. Dia ada akal tu, dia macam sedar. Tapi akal dia tak berfungsi, faham? Sehinggakan akal dia tu tak keruan. Maka orang yang macam tu pun dikatakan akan membatalkan wudu. Jadi setelah dia sawan ataupun setelah dia sedar daripada apa gila tu tadi, wajib dia berwudu. Wajib. Dan perlu ingat, mula-mula hukum wudu tu apa dia? Bukan sunat. Hukum wudu tu wajib. Cuma masa nak solat dia wajib alal fur. Ya, wajib dengan segera. Macam gitulah. Baik. Boleh tuan-tuan Wajib dengan segera. Baik, lepas tu dia sebutkan apa lagi? Wayang qudul wudu dan akan membatalkan wudu au ghairihi, ataupun selain daripada tidur itu, daripada apa? Gila, pengsan, histeria dan sebagainya. Illa, melainkan bagi orang yang tidur, mumakkinin, yang tetap, maka'adatahu, punggungnya, minal ab, dengan bumi. Minal tu maksudnya daripada. Tapi di sini maksud dia dengan, faham? Maksud dia, punggung dia dengan bumi itu tetap. Maka tidur yang macam ni, dinamakan tidur duduk. Tidur duduk, dia tak membatalkan wuduk lah. Boleh? Tidur duduk dia tak membatalkan wuduk. Sebab apa Ustaz? Sebab punggung dia tu tetap. Muscle dia tu dia macam tutup lubang punggung tu. Jadi tidur ni dia ada dua perkara yang membatalkan wuduk. Satu kerana menghilangkan akal. Satu lagi kerana boleh keluar angin daripada lubang punggung dia. Sebab dia biasa kan? Jadi dua perkara yang membatalkan. Maka kalaulah dia tu salah satu tak ada, maka tetap juga sah dia punya wuduk dia. Jadi sekarang ni yang keluar angin dah tak ada, betul? Hanya hilang akal saja, maka tetap juga sah. Sebab dia tu tidur duduk macam mana Ustaz? Duduk macam ustaznya bersila, macam tuan-tuan. Duduk bersila, duduk nak melunjur kaki. Ni tidurlah, tak tidur tak ada masalah. Faham tak ni? Menonggeng pun tak apa, kita sujud tiap-tiap hari tu. Ni kalau tidur. Dan ingat tuan-tuan, memang tidur. Dia ada bukan tidur. Kita ni semua kita bandai tidur. Faham? Dia ada yang terlayang. Biasa orang bawa kereta macam tu. Kan? Ataupun orang terlalu letih. Dan biasanya dalam majlis macam ni banyak yang terlayang. Kalau tidur tu orang kata wuduh benar perangai. Tu. Jadi terlayang ni macam ni.
orang terlayang ni ataupun dia memang macam tu, dia bukan mesti terlayang-terlayang macam tu je, dia memang jatuh. Oh, lama juga proses nak sampai ke bawah tu, setengah jam. Maaf. Kalau dia tu telinga dia macam mendengar apa yang orang bualkan, tapi dia tak faham, dia macam dengar kan, kadang dia jadi macam mimpi kita, perasan? Betul tak? Kita mimpi macam kita ni menyanyi kat pentas, rupanya radio. Faham tak? Kita berasa kita. Jadi tu pengaruh dekat luar tu, dia sampai kalau masuk kat dalam, tapi kita tak faham, kita tak tahu apa yang disampaikan tuan sebagainya. Itu nama dia mengantuk. Bahasa Arab dia nau'as. Mengantuk tak membatalkan wuduk. Boleh faham eh? Mengantuk tak membatalkan wuduk. Selalu orang dia kata, ustaz, kalau saya tertidur masa dalam solat, masa bila tertidur ni? Masa berdiri, ustaz. Dia tak boleh, mana ada boleh tidur berdiri? Tidur berdiri, tuan-tuan. Faham? Melainkan tuan-tuan ada karamah. Mengalahkan Tok Kenali. Boleh le. Faham? Tidur berdiri. Faham? Dia tak boleh. Sebab tidur ni, dia punya takrif dia, istirha wa asabud dimag. Dia akan menyebabkan bila tidur, ada nanti kepulan. Bila kita nak tidur, nanti proses perut kita tu dia akan keluarkan macam ada kepulan, kepulan wap tau. Kepulan wap ni bila dia sampai dekat dimag, bahagian fungsi-fungsi otak kita ni, dia akan kecutkan ada mana-mana fuse. Mana-mana fuse yang tertentu tu. Bila dia kecutkan fuse tu, seolah-olah macam kita tutup suis. Tu. Dia habis. Faham tak ni? Itu yang macam orang kelayang-kelayang tu, proses lah tu, faham? Proses, tapi dia berjaya. Dia berjaya nak sedarkan balik. Jadi dia masa dia tutup fuse tu, seluruh badan tu shutdown. Dia akan jatuh. Ini kalau dia semayang. Yang itu tak batal, faham? Sebab apa? Sebab dia mengantuk. Dia bukan kalau dia tidur, faham? Imam belum sujud, dia dah menyarap. Faham tak ni? Itu maksud dia. Itu kalau tidur. Biasa dia jatuh tu, dia sedar lah. Tapi masa tu lepas apa, yang penting dia memang tertidur. Baik, jadi alamat tanda tidur ni apa dia? Tanda tidur ni, iaitu orang tu dia bermimpi. Kalau tak mimpi pun tak apa. Yang penting dia kosong je. Dia tak dengar apa, dia tak tahu hal dunia luar. Dia memang tak sedar, orang panggil. Yang itu dia ada macam separuh sedar, separuh tidak. Jadi maksud dia macam tu, tuan-tuan. Maksud saya dekat sini, fahamkan tidur tu betul-betul. Ada orang dia kata, ustaz, saya macam terlelap sekejap masa sujud tu, ustaz. Itu bukan tidur tu. Itu biasa terlelap sekejap tu, kan? Dia macam terlelap. Itu nama dia mengantuk. Faham? Kalau terlelap sekejap tu sampai orang kata 5 minit tu bukan sekejap. Faham tak ni? Yang itu dah kira macam tidur. Tapi kalau memang dia tu tak lena, orang panggil tidur tak lena, itu nama dia mengantuk. Dia bukan tidur betul. Faham? Maka kalau pun selepas kita berwuduk, kita baring misal. Kita baring lepas tu kita macam terlayang. Bukan tidur, terlayang. Tuan-tuan boleh bezakan kan? Maka batal ke tak wuduk, ustaz? Saya bukan duduk. Tak batal. Nampak beza tu kan? Baik, sekarang ni cara duduk yang kalau memang tidur betul, ustaz. Saya memang nak tidur betul. Jadi cara duduk membatalkan tak, ustaz? Tak membatalkan. Faham? Duduk macam tuan-tuan, duduk macam saya sebut tadi, duduk melunjuk, duduk semua jenis cara duduk selagi mana ponggong tu tetap. Boleh? Kalau saya duduk, saya angkat satu kaki kanan, ustaz, tak apa ke? Dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Wah, faham, sini pun ada khilaf. Bukan khilaf. Ni masalahnya punggung kita sendiri aturkan. Faham? Ini macam mana, misal. Saya kadang ada orang tidur macam ni. Tidur bersandar pun tak apa. Faham? Tidur bersandar pun tak. Yang penting punggung tetap. Lepas ni bukan tetapnya tu. Macam biasa ni lah. Tidur bersandar. Memang dalam kitab dia kata, وَنَوْمُ عَلَى الْقَفَى, dan tidur daripada bersandarkan belakang dia, maka membatalkan wudu. Kena faham, tidur yang bersandarkan belakang tu maksudnya tidur lagi. Maknanya berat graviti tu, berat badan dia tu lebih kepada belakang dia. Ini berat lebih pada punggung. Faham tak?
cuma baru belakang ni disandarkan macam tu. Ini nama dia itikad aje. Tahu itikad? Itikad tu sandar. Dia sandar. Punggung ni yang betul-betul tepat tu ke bumi. Bukannya belakang yang tepat ke bumi. Baik, sekarang ni misalnya Ustaz tidur macam ni. Tangkatan. Ataupun angkat kaki. Ada yang angkat kaki ya, dia tidur angkat kaki. Baik, angkat kaki ni, kadang dia tu angkat kaki, dia untuk dengan kedua-dua belah punggung tu. Betul tak? Betul ke tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan kan biasa benda ni. Baik. Dia kedua-dua punggung dia memang tetap kat bumi. Ada yang macam ni, dia duduk tu dekat-dekat punggung kiri ataupun punggung tak kanan dia. Yang ini terbedah. Yang ini kalau dia tidur macam cara macam ni, badan. Kalau dia duduk macam ni, tak badan. Macam ni, badan. Senang kata kalau duduk yang tetap ni, misalnya kita terasa nak kentut masa tu, faham? Biasa kalau kita dulu bersih, kalau kita nak kentut kan agak susah sikit. Asal tak keluar ni. Memang boleh keluar bagi orang yang teruk. Tapi biasa yang orang kata apa, beginner-beginner ni dia tak mau. Tak boleh je kan? Macam selak sikit, faham? Betul tak ni? Saya cakap ni realiti ke? Itu namanya tidak duduk tetap. Jadi kalau kita duduk macam ni, dia akan sama juga, dia akan susah. Atau kita angkat dua kaki. Yang penting punggung tak? Punggung tak? Jadi kita macam mana? Sebab orang Arab, dia ada tidur tu tidur mutahabi. Tidur pula, duduk mutahab, mutahabi. Macam saya masa kat Yaman, biasanya kalau macam berwajah-berwajah tu, dinding semua orang dah cok. Dinding semua orang dah cok. Jadi dia ada nama dia habuah. Tapi saya pakai syal dia. Tak beli pun habuah tu. Habuah ni macam kain pinggang gitu. Kain dia pinggang gitu. Ini syal lah. Jadi kalau masalah nak duduk tu, dia duduk dia macam ni. Tuan-tuan boleh buat hati kat rumah. Mesti lena dulu. Ini bukan sebab tidur muwajah abang. Tapi kadang-kadang tertidur. Kadang-kadang muwajah biasa tidur. Cara duduk Ustaz, kalau saya tidur dekat atas ni cushion bas Ustaz ataupun cushion kereta, kadang saya tertidur Ustaz, saya bangun tu dekat R&R tu, boleh tak terus semayang? Boleh, faham? Tak ada masalah. Walaupun cushion tu macam lembut, dia empuk kan, tak ada masalah. Dia yang tak boleh cushion, yang cushion tu pun tak tetap. Dia ada jenis macam tu, cushion tu tak tetap. Macam mana tak tetap Ustaz? Misalnya macam cushion tilam, tilam air. Tilam air kan kalau kita ada duduk, dia macam kita duduk tu tak tetap. Maka dekat situ tak boleh. Yang itu akan membatalkan. Walaupun duduk kita berasa macam tetap, tu tak tetap.
Tapi kalau kusyen-kusyen lain, misalnya ustaz kalau naik kereta tu, nanti kereta tu dia akan berentak-berentak ustaz, kan? Macam kita, apa orang kata? Terlambung-lambung. Tak apa, faham? Sah. Selagi mana masa terlambung tu, kita tak se tak sedar, faham? Kita tak sedar. Dia bangun tidur, tengok dah berlubang kat atas, faham? Kuat benar dia terentak, letih sangat. Tapi tak apalah tu, tak batal. Mana ada sampai macam tu. Dia terangkat-terangkat sikit je. Yang tu tak batal. Baik. Kemudian binaumil awairihi illa nauma mumakkinin maq'ada tau minal ar. Cuma ingat, tidur duduk ni hanya dibolehkan pada orang yang badan normal. Ada orang badan dia tak normal. Misalnya orang yang terlalu gemuk, obesity. Orang obesiti ni, dia kalau tidur, ponggong dia tak tetap. Dia macam ponggong dia tu tilam air. Faham tak? Faham? Saya bukan buat bergurau ni. Tu. Dia kalau duduk tu, dia tak tetap. Jadi, dia tak boleh nak dapatkan ketetapan tu. Maka tetap juga akan batal dia punya wudu. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Lepas tu, seorang pula lagi yang terlalu kurus. Okey. Dia yang gemuk ni macam gemuk obesiti. Yang kurus sangat tu macam kurus Somalia tu. Yang memang nampak tulang. Saya kurus tuan-tuan. Tapi boleh lagi. Mungkin ada yang nampak gemuk dekat sini. Tapi boleh lagi. Faham tak? Jadi masalah orang yang kurus ni sebab dia bukan duduk atas muscle punggung dia. Dia duduk atas tu tulang semata. Jadi sebenarnya tak tetap juga dia punya punggung tu. Boleh faham eh? Maka dekat situ yang boleh orang-orang macam kita ni normal ni. Faham? Ni semua normal ni. Kalau ada gemuk pun kat sini, saya rasa normal tu. Dia obesity ni memang tak boleh bergerak punya. Faham tak ni? Susah tu. Baik.